Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Di video kali ini saya tidak berburu ya, teman-teman ya. Saya mau mereview nih, teman-teman ya. Teleskop. Paketnya baru datang, teman-teman. Coba langsung saja saya buka ya, teman-teman. Nggak usah berlama-lama. Seperti apa ini? Marco lah kan. Ini packingnya ini lumayan rapi, tebal dong, jadi aman ya. Teleskop Marco, teman. Marco optik. Ini tipenya ya. Markul Asylum 416x44 SF Reticle HK, teman-teman ya. Yuk kita langsung buka seperti apa dalamnya. Ini kita dapat mounting ya, teman-teman. Mountingnya ori Markul ya. Sudah double baut nih. Aku double baut. Terus dapat kunci L. Oh, ada sunhead juga, teman-teman. Ini sunheadnya, teman-teman. Sunhead. Ini teleskopnya, teman. Dapat lap pembersih lensa ya. Oh, ini ada apa namanya? Untuk pemutar zoom, teman ya. Ini manual book. Habisnya, teman ya. Kita langsung coba teleskopnya, teman. Oke, ini teleskopnya, teman ya. Tutup menggunakan flip dan Markul Asylum. Ini tutup 30, teman-teman ya, untuk setel teleskopnya nih ya. Nah, kita seperti ini, teman-teman. Turretnya ya. Terus zoomnya. Nah, ini untuk zoom 4-16 ya. Masih keras, teman-teman. Ini ada pemutar apa ini, untuk setelan mata minus, teman-teman ya. Ini reticle HK ini, teman-teman. Biasanya sudah hijau, teman-teman ya. Jadi redup nih. Saya sebelumnya pernah punya yang seperti ini. Tapi yang di atasnya ini tipenya 624x50, teman-teman. Ini untuk fokusnya ya, paralak samping atau SF-nya itu. Minimal 15 sampai tak terhingga, teman-teman. Oke, teman-teman ya, cuman itu review dari saya ya, pengetahuan saya. Mungkin untuk yang lebih lengkapnya apa semua di video teman-teman yang lain kan juga itu banyak, teman-teman ya.
Oh itu anunya tonton. Untuk vertikalnya seperti itu tonton. Oke, nanti kita langsung coba untuk pasang, terus kita kalau sudah ada waktunya kita coba berburu tonton ya. Berburu ya, berburu yang diperbolehkan teman-teman dan dikonsumsi ya. Kalau hanya sekedar untuk main-main, kalau bisa jangan ya, kita berburu sekalipun kita ini hobi berburu, tapi untuk binatang-binatang yang dilindungi atau apa, kalau bisa ya jangan, kita biarkan saja, kita berburu yang untuk dikonsumsi saja. Oke teman-teman ya, sudah cukup sekian saja. Salam sobi, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.